Assalamualaikum teman-teman. Saat ini Mila akan mengajak teman-teman kulineran di Kopi Keprok Purwokerto. Terletak di Jalan Karanggantung, Kedung Malang Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. Kopi Keprok selalu ramai pengunjung teman-teman. Restoran ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Kenapa selalu ramai? Karena suasananya alami. Yang kedua, protokol kesehatannya terjaga. Yang ketiga, karena menu makanan selain suasananya yang enak, restoran ini milik tantenya Zara cute teman-teman, atau adiknya papahnya Zara cute. Teman-teman tahu Zara cute kan? YouTuber cilik Indonesia yang terkenal itu. Relatif murah dan terjangkau teman-teman. Untuk mengambil makanannya kita pakai sarung tangan plastik. Ayam goreng, tempe dan tahu bacem, telur dadar crispy, dan ada petai juga teman-teman. Dan Mila memilih menu ayam goreng dan telur dadar crispy teman-teman. Rasanya enak banget ya teman-teman. Setiap malam ada spot baru teman-teman, yaitu teras bakaran teman-teman. Di sini kita bisa memilih sendiri makanan yang akan dibakar teman-teman.
kita bisa membakar sendiri atau minta dibakarin. Tapi karena Mila datangnya siang hari, maka Mila tidak bisa menikmati spot teras bakaran ini, teman-teman. Di sini juga ada kolam ikan yang cukup besar, teman-teman, yang isinya ikan koi. Kita juga bisa memberi makan ikan itu loh, teman-teman. Ikannya banyak banget loh, teman-teman, dan juga besar-besar. Nah, sampai di sini dulu ya, teman-teman. Kulineran Kamila di Kopi Keprok Purwokerto. Kalau teman-teman ke Purwokerto, jangan lupa mampir ke Kopi Keprok ya, teman-teman. Karena sangat recommended sekali. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video Mila selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.